Om Swastiastu. Ini pada sisinya kujunduk mandi ring pembelajaran bahasa Bali lahir mangkin sarang bubur wera ring kelas 10 semester 1 peniki jagi kekawitin anto materi bidarga. Ini sebelumnya ne punah bidarga pada sisinya ibu abdi yang sami becik ini sami kena tanda bersemangat nyarengin pembelajaran bahasa Bali lahir mangkin. Ketujuan pembelajaran sandingan ini di bidang terpuniki ini punika memahami struktur dan kaidah serta mengabstraksi wacana lisan non sastra berbentuk pidato. Jadi siswa diharapkan mampu memahami kerangka-kerangka dari pidato tersebut. Pada slide berikutnya akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian pidato itu. Jadi pada intinya dalam pengertian pidato itu adalah suatu gagasan yang disampaikan di depan umum agar apa yang kalian sampaikan tersebut bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan dan bisa dilaksanakan. Silakan dipahami lagi materi ini yang sudah Ibu sampaikan dalam bentuk bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Ini anglantur dan segala ini wangun pidarte atau kerangka pidarte. Yang pertama, mandu uratia ini punika murde utawi judul. Judul ini harus disesuaikan dengan topik yang kalian angkat. Jadi harus sesuai. Baru dilanjutkan dengan pendahuluan utawi pemahbah. Rekjelani pemahbah puniki wenten panganjali umat. Tapi kali wenten nyinahan rasa ngayu bagi rasa syukur talar menyapa undangan saya sampun rau. Lantur talar dados kelataran akide ini murde sani jagi kelataran ring pidarte puniki. Tapi tiga wenten daging pidarte puniki mangde anu talar rekjelani topik talar murde sane kelangen. Terusnya ini persisnya mengelataran paragraf-paragraf punika mangde terkening murde. Lantau dari sidoning sana kaping tat pemuput ring pemuput puniki pada sisi mangde nyu tentang beba besar. Artinya menyimpulkan apa yang kalian sampaikan dalam pidato tersebut. Nunas pengampura talar kepuputan atau paramesanti. Ini punika wangun pidato. Lanturnya ini tata cara pidato. Wenten teknik-teknik menyampaikan pidato. Yang pertama wenten impromptu. Impromptu puniki mau pidato nenten ngangge naskah. Nenten wenten pengrencana sedurungnya nih. Jadi orang tersebut tidak ada persiapan naskah dan lain sebagainya. Artinya dia ditunjuk secara mendadak untuk menyampaikan beberapa hal dalam acara tersebut. Kaping kali wenten manuskrip. Manuskrip puniki mau pidato sane ngangge naskah. Sampun wenten naskah sane kesiagaan, terusnya ini mau pidato maktu naskah pidato sane jagi ketelataran. Kaping tiga wenten memoriter. Memoriter puniki ketah kangen dan jeroning para sisil umpamilipun nyarangin bimbo kare utawi lomba pidato. Naskah sampun wenten, selanjutnya ini ke apalang, taler ke ketelataran, antuk tata cara lisan. Kaping papat wenten estempur sang sane mapidate nyagayang utang-utang sane kepidatayan. Artinya yang berpidato tersebut hanya membawa poin-poin atau catatan kecil nanti akan dijelaskan kembali secara detail secara lisan tetapi berpedoman pada catatan kecil tersebut. Wenten adalah keseluruhan bawa-bawasan penelianan terkait pidato. Wenten dan wacana sana lataran ini sastra-sastra agama. Persisnya mandu uning ini poin-poin penting kan ya, dan wacana ini sastra agama. Sembramo wacana ini penyangga atau sambutan. Sambutan dari sidroning tamu, dari sidroning upacara adat, tanda wenten ke bawah sembramo wacana utawi laporan panitia dari sidroning acara-acara ulang tahun, pelantikan, miwasan, diosan. Kaping tiga, taler wenten dharma tule. Dharma tule puniki diskusi atau membagan. Wenten sang sane ngraos, taler wenten sang sane mirenang paos kedi puniki. Wenten interaksi tanya jawab dari jeroni dharma tule puniki. Taler wenten video tule membagan ini daging kuruhan. Imanyane wenten penemuan-penemuan tapi wasane ilmu pengetahuan baru perkembangan teknologi yang dibahas dalam video tersebut. Misalnya wenten taler
perkembangan-perkembangan dalam teknologi pertanian, perindustrian, dan lain sebagainya bisa dibahas dalam bentuk pembicaraan yang disebut dengan video dulu. Lantur kami untuk menonton dan ke niki ketah ke angin hidroning upacara pembahan anak-anak saling ide anak istri sekalipun ke talar dari nyane ide masuake utawi lunas sane jagi ke abtiang. Artinya apa namanya lunas sane jagi ke abtiang, kengsang sane jagi ke abtiang. Artinya mengharapkan sesuatu pada orang tertentu. Artinya ada suatu pembicaraan atau harapan dari pihak A ke pihak B dalam pembicaraan tersebut. Ini lantas dilonging ketika sang pidato. Yang perlu diperhatikan ketika kalian menyampaikan sebuah pidato adalah pertama, wicara puniki mempaiketan untuk tata cara sakunapi para sisya memahami, menguasai topik yang akan disampaikan. Penguasaan topik dalam pidato tersebut. Kaping kali wetar wiraga gerak tubuh. Kaping tiga, wirama ngadani ide suara utawi vokal para sisya mandek pirang pecik lengsang sane mirengan. Kaping papat wetan wirase utawi penghayatan. Tapi napi para sisya latarang pidato sane bersemangat mande kesarangin taler antuk ekspresi sane senang dan bersemangat nenten ngambil ekspresi sane sedih. Ini kan nenten adung harusnya. Ini para sisya ibu sampun wenten ketika sama pidarte taler materi sane diosan dan makin ringsor puniki wenten imbe pidarte para sisya mengeluaratiang sana encen was murde pemahbah daging lan pemukut wenten pidarte ingkat ngerajagang budaya Bali. Terusnya para sisya mangte suang-suang ngajahin maju jebos jagi wenten kuis dan jagi wenten pertanyaan-pertanyaan mangde preside para sisya nyawis dengan baik. Ingin para sisya terus pelajahin iki suang-suang memperkiriki materi pidato singkat terakhirnya mangkin ibu Aftiang sami resep sami pelajahang ring dulu suang-suang kita kada pertemuan meeting kira-kira jadi laksanakan kuis mengenai presisnya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ini ibu Puputan Rauh Riki ring pelajaran mangkin untuk para mesanti, Om Santi, 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 Om.